Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham baik. Ternyata baik tidak sebaik itu ya teman-temannya. Nyata dia tuntus untuk saham baik ini. Oke, coba kita lihat dulu. Untuk low-nya di tanggal 2 April yaitu di 68 teman-teman. Itu adalah titik paling low-nya. Mau menuju ke gocap. Tapi kalau kita lihat di sini juga, ternyata 70 ya teman-teman. Jadi 68-nya untuk titik low-nya. Jadi ini adalah titik untuk support-nya. Kemungkinan kejebol bisa saja ke gocap benar nih teman-teman itu. Apakah nanti akan dimasukkan ke pemantauan khusus? Menurut saya enggak sih teman-teman, karena dia nih tuhnya ini pelan-lahan. Kecuali kalau tuhnya itu sangat deras, pastinya kena suspend dan dapat notifikasi S atau pemantauan khusus itu. Tapi sepertinya enggak nih teman-teman. Kemungkinan kalau dia masih low begini terus dia tuhnya teman-teman, bisa saja ke gocap dan sudah tidur dia teman-teman. Enggak nama tuh kena poker action dia teman-teman. Itu. Ya, jadi teman-teman tuh hati-hati saja. Kemungkinan untuk saham untuk baik ini bisa saja tidur dia atau kegocap dia itu. Ya, seperti kita ketahui ya teman-temannya. Kalau kemarin tuh kalau kita lihat si BQ ya teman-temannya, mungkin dia tukar barang sama Hadi. Hadi dan BQ itu hampir sama saja teman-teman itu. Ya, ini aja untuk lotnya aja kecil banget, sekitar 23.000 lot transaksinya. Untuk pemotongan transaksi saja mencapai 197 juta itu. Ya, open-nya di 91 itu juga termasuk hit-nya dan juga untuk low-nya di 83. Nah, kalau kita lihat sih 83 adalah tidak ada perubahan sama sekali itu. Oke, coba kita lihat untuk bakas amalinya. Kita lihat di tanggal 5 April kemarin di hari Jumat. Nah, nyata retail sudah ada mulai jualan dan juga ada yang tampung nih, teman-teman. Nah, BQ masih jualan dia, teman-teman. Ya, kalau kita lihat sih kalau mau buang barang ini susah banget. Ya, kita lihat saja untuk bid opennya, tipis banget ini teman-teman itu. Mungkin mau buang bandal itu susah banget. Itu dia, apalagi bandal itu masih punya barang dia teman-teman itu. Kecuali kalau dia mau buat bank itu liquidity-nya tinggi, dia harus naikkan dulu untuk harganya, itu dia. Nah, jadi untuk saham baik ini lebih baik teman-teman tuh hindarin saja ya teman-temannya. Daripada teman-teman tuh nanti sangkut. Itu, apalagi kalau benar kegocap ya sudah. Tidur dia teman-teman, daripada dana teman-teman tuh ketahan ke sana lebih baik. Cari saham-saham yang lebih bagus teman-teman. Itu aja. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham baik. Gimana menurut teman-teman? Oke. Sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.